Halo semuanya, hari ini saya mau membuat rangkaian listrik seri dari 2 buah baterai, 2 buah kabel merah, 2 buah kabel hitam, 2 buah bohlam, 2 tempat bohlam, dan 1 saklar. Mari kita membuat rangkaian listrik seri. Pertama, kita gabungkan kabel merah dengan baterai. Kita tekuk. Lalu kita sambung dengan tempat bohlam. Kita tekuk. Lalu kita sambungkan dengan kabel merah yang kedua. Lalu kita sambungkan lagi dengan tempat bohlam yang kedua. Kita sambung dengan kabel hitam. Lalu kita sambungkan dengan saklar. Selanjutnya kita sambungkan kabel hitam yang kedua dengan saklar. Yang terakhir, kita sambungkan kabel hitam dengan baterai. Kita pasangkan bohlam pada tempat bohlam. Yuk, mari kita coba. Wow, bohlamnya nyala. Berikut adalah contoh pembuatan rangkaian listrik seri. Terima kasih.